Warga perumahan Pandugo, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur geger dengan temuan jasad seorang kakek 80 tahun berada di dalam selokan Selasa siang. Diduga kuat, korban yang berusia lanjut ini terkejut mendengar suara klakson mobil saat berjalan sendirian di dekat parit. Usai evakuasi, terungkap korban atas nama Soeharto, warga setempat yang tinggal seorang diri. Menurut anak korban, ayahnya memang gemar berjalan kaki di sekitar lokasi. Belum diketahui pasti penyebab pria lanjut usia ini tewas sambil menanti hasil otopsi.